بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda قال الله تعالى الله تعالى telah berfirman Ya bena Adam wahai anak cucu Adam wahai seluruh manusia innaka sesungguhnya engkau ma da'autani selama engkau masih berdoa kepadaku warau jautani dan selama engkau masih berharap kepada aku ghafartu laka maka aku akan ampuni laka untukmu ma apa saja kana yang adanya ma itu mingka darimu aku akan ampunimu dari apa saja yang pernah terjadi darimu dosa apa saja aku akan ampuni wala ubali dan aku tidak peduli ya bena Adam wahai anak Adam lau balagat andaikan sampai dunu buka dosa-dosamu ananas sama sampai yang tampak dari langit kalau kita melihat ke atas ke samping ke arah atas itu yang tampak itu namanya anan ananas sama yang tampak dari langit jadi semua yang kelihatan di atas kita itu andaikan gunung dosa-dosamu sampai ke bawah langit semuanya itu yang tampak kan anggap saja bawah langit semuanya bintang-bintangnya juga tampak, bulannya tampak sepenuh itu humastaghfartani kemudian engkau minta maaf kepada aku ghafartu laka maka aku akan maafkan untukmu ya ibn Adam wahai ibn Adam lau ataitani andaikan engkau datang kepada aku di kurabil ardi dengan sepenuh bumi atau mendekati sepenuh bumi biasanya diartikan sepenuh bumi biar mubalaghah khotoya berupa kesalahan-kesalahan summa laqitani kemudian engkau nemuiku dengan dosa yang begitu banyak tadi la tusyriku bi syai'a dalam kondisi engkau tidak menyekutukan denganku dengan sesuatu apapun benar-benar tauhid kamu benar kamu hanya menghamba kepada aku saja tidak menganggap ada Tuhan selain aku la'ataituka sungguh aku akan mendatangkan kepadamu bikurabiha dengan sepenuh bumi maghfiratan berupa ampunan inilah yang dikatakan oleh para ulama tidak ada bekal yang lebih tinggi untuk menyelamatkan seseorang di akhirat melebihi iman yang benar di iman itu harus benar kalau kesalahan itu dalam amal terampuni dengan iman kalau kesalahan itu dalam iman amal sebaik apapun tidak cukup untuk mengampuni kesalahan iman maka iman itu harus sempurna diungkapkan oleh sebagian ulama anggap saja rukun iman 6 itu seperti rumah rumah itu ada yang besar ada yang kecil banget tapi namanya rumah itu ya harus rumah ada atapnya ada
temboknya, ada pondasinya, rumah. Ada yang gede kokoh, ada yang sedengan, ada yang kecil. Tetapi kalau hanya jendela saja itu bukan rumah, cuwilan rumah. Kalau atap saja itu bukan rumah, sebagian dari rumah. Maka iman itu ada asas-asasnya, ada rukun-rukunnya, pokok-pokoknya. Yaitu rukun iman yang 6 itu. Iman kepada Allah, kepada utusan Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada para malaikat Allah, kepada adanya hari akhir, hari kiamat, yakin pada takdir. Dan hitungan untuk iman ini berbeda dengan hitungan matematika. Kalau rukun iman yang 6 tadi kurang 1, itu imannya dianggap enggak sah semua. Orang iman kepada Allah, yakin Allah hanya satu. Seperti orang-orang Yahudi, sampai sekarang pun begitu. Mereka beriman kepada Allah, Tuhan hanya satu, yang menentukan hanya satu. Tetapi tidak iman dengan Rasulullah, Nabi besar Muhammad SAW. Maka imannya dianggap 0. Iman kepada Allah dan Rasulnya sudah, tetapi dia tidak iman dengan Al-Quran, maka imannya 0. Iman dengan 3 perkara ini, tapi enggak iman pada malaikat, imannya 0. Iman kepada 4 ini, tidak iman dengan negeri akhirat, akhirat itu enggak ada, sudah lepas mati, selesai semua. Itu pun imannya 0. 5-nya sudah ada, tapi enggak iman dengan takdir, perasaannya makhluk bisa menentukan nasibnya masing-masing. Maka ini imannya 0. Maka suatu hari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau ditanya oleh seseorang, wahai Hudzaifah, ada orang yakinnya sudah benar semua kecuali satu aja. Dia tidak yakin bahwa perkara itu sudah ditentukan oleh Allah. Orang yang seperti begini bagaimana? Maka beliau mengatakan orang yang seperti begitu itu adalah di neraka. Sebelum orangku berkeyakinan, sebelum kamu berkeyakinan, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Sebelum berkeyakinan begitu itu, kamu masih belum layak masuk surga. Ma asabaka, perkara yang mengenai kamu, yang ditakdir untuk kena kamu, lam yakun liyukhti'aka, tidak mungkin akan meleset dari kamu. Jadi kalau orang ditakdirkan mau dapat rezeki di Temboro, di Pondok Al-Fatah, walaupun dia tidak mau hatinya, tetap aja dia akan datang ke Al-Fatah untuk menerima bagian dia itu. Tapi kalau orang itu memang tidak ada rezeki di satu tempat, walaupun ayahnya, istrinya, kalau perlu presidennya dukung, dia tidak akan bisa untuk mendapatkan hal tersebut dari tempat tersebut. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Perkara yang meleset darimu tidak mungkin akan mengenai kamu. Kadang-kadang orang itu mungkin yang hadir di sini ini atau yang dengar pernah dulu bercita-cita atau berangan-angan atau bermimpi pengen menikah dengan si santri putri yang itu, yang dengar ngaji sekarang.
yang di masjid yang sandaran itu loh. Di masjid putri sana. Yang sekarang sedang senyum-senyum itu. Ternyata dia lamar enggak tembus. Sudah cinta, sudah korban. Dia juga ganteng. Kemudian dia berandai-andai, andaikan itu saya diizinkan untuk nadzoran, pasti itu si fulanah itu mau. Enggak akan mau. Kalau sudah takdirnya enggak mau, ya enggak akan mau. Apa ada orang yang lebih baik sikapnya kepada Laila melebihi si Qais? Yang begitu cintanya kepada Laila, seakan-akan di dunia ini sudah enggak ada yang berharga selain Laila. Pantunnya begitu banyak dia lantunkan. Tapi karena tidak takdirnya mendapatkan Laila, ya hanya dapat muji-muji Laila dalam pantunnya saja. Qais, kalau kamu suruh milih, milih Laila apa milih dunia dengan segala isinya? Maka Qais mengatakan pada yang bertanya itu, kamu itu ngomong apa? Debu yang menempel di serandalnya Laila itu menurutku lebih mahal melebihi dunia dengan segala isinya. Wes cintanya enggak karu-karuan, tapi enggak takdirnya tetap enggak dapat. Jadi yakin pada takdir itu jadi solusi kalau kita ngadapi sumpek-sumpek itu. Allah maha penyayang, maha bijaksana, kok menentukan begini, mesti ini yang terbaik. Seperti ceritanya Salman ketika nyuruh temannya yaitu sahabat Abu Darda untuk ngelamar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tamunya ini? Saya Abu Darda. Saya utusannya Salman untuk ngelamar putri Angtum. Oh, kalau untuk Salman enggak lah, tapi kalau untuk kamu boleh. Maka Abu Darda langsung menikahi wanita yang diingini oleh Salman tanpa memberitahu Salman. Salman nunggu-nunggu gimana hasil lamarannya. Maka begitu Abu Darda ketemu Salman, ditanya oleh Salman, Abu Darda kemana? Oh, enggak muncul-muncul kemarin. Kamu tak suruh sebagai wakil saya untuk ngelamar putrinya keluarga tersebut. Gimana ceritanya? Maka Abu Darda mengatakan, ceritanya saya malu ini sebetulnya. Kamunya enggak diterima, yang diterima saya. Sekarang tak nikah aja. Maka bagaimana yakinnya Salman yang harus kita punyai supaya kita diridha Allah seperti Allah ridha kepada sahabat Salman. Seharusnya yang malu itu saya, Abu Darda. Kok bisa? Iya, karena ternyata saya pengen menikah dengan seorang wanita yang wanita tadi telah ditulis oleh Allah bagian kamu. Seharusnya yang malu itu saya. Maka itu dicerita bagaimana luasnya rahmatnya Allah bagi hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang mau berdoa, yang mau berharap kepada Allah. Walaupun dia punya dosa begitu banyak sepenuh bumi, dosanya numpuk sampai tembus langit, sampai nempel langit, diampuni oleh Allah. Tapi sebagaimana keterangan kemarin, ini adalah untuk yang telah terjadi. Orang-orang punya dosa, jangan berputus asa. Orang yang punya kesalahan-kesalahan seberapapun, jangan putus asa di rahmatnya Allah. Tapi bagi orang yang tidak berdosa atau tidak pernah melakukan dosa-dosa besar, jangan sekali-kali mencoba.
Karena kemaksiatan itu adalah kecelakaan. Maka kalau kita mencoba maksiat, namanya mencoba kecelakaan. Dan kecelakaan itu risikonya setiap orang berbeda-beda. Ada orang gara-gara kulit pisang kebentur kepalanya ke tanah, akhirnya hilang nyawanya satu-satunya. Ada orang kepleset kulit pisang, enggak apa-apa, malah dia dilihat tuh seperti enak, seperti main-main ski, serut. Bagaimana ceritanya temannya si Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Syaqqaq. Zuhir ceritanya itu melanggarnya hanya dosa kecil sepertinya, melihat wanita yang tidak mahram. Ternyata risikonya untuk dia lain. Akhirnya dia kasmaran dengan wanita itu. Ternyata wanitanya wanita Nasrani. Akhirnya enggak diterima lamarannya kecuali kalau dia meninggalkan agama Islam. Akhirnya meninggalkan agama Islam. Akhirnya wafat dalam keadaan tidak beriman. Karena kadang-kadang ngaji yang bagus-bagus itu oleh setan dibalik pemahamannya. Itu loh, dosa sepenuh bumi, dosa sampai nempel langit, asalkan datang kepada Allah tanpa menyekutukan, diampuni semuanya. Nah, saya paling dosanya apa? Bolos. Nah, ini perlu ditingkatkan berarti. Begitu ditingkatkan ternyata beda, hatinya gelap, na'udzubillah, iman bisa enggak ada tempat. Jadi kecelakaan itu enggak boleh dicoba. Insyaallah niat. Di semua targhib-targhib dari agama yang sampai pada telinga kita kok malah menyebabkan kita punya gambaran untuk malas amal agama atau bahkan melanggarnya, berarti penyemangatan dari Nabi, targhib dari Nabi tadi telah dicampuri oleh bisikan setan ketika masuk ke telinga kita, ketika masuk dalam renungan pikiran kita, ketika masuk di hati kita. Ada orang sudah hari-hari enggak sholat, dia dengar hadis siapa yang mati tidak menyekutukan Allah, istakhalal jannah, masuk surga. Ya sudah, yang penting saya enggak menyekutukan Allah, enggak sholat, enggak masalah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ananus sama' fi hatil ain huwa ma, adalah perkara anna laka, yang tampak bagimu minha, dari langit. Kalau kita melihat langit kok yang tampak, itulah namanya anan. Ai badalaka ma badalaka, perkara yang tampak untukmu, wa zuhara, dan tampak. Wa qila, dikatakan huwa anan adalah as-sahabu, awan. Andaikan dosamu sampai ke awannya langit. Wa qurabul ardi bidhamil kaf huwa ma, adalah perkara yuqaribu mil'aha, yang mendekati penuhnya bumi. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Tubikal a'dal.